Yang amat benar, kucing. Terima kasih, Dato' Andi Petua, kerana memberi peluang untuk saya berbahas dalam ran Undang-Undang Akta Kerja Pindaan 2011. Dato' Andi Petua, saya ingin ambil kesempatan untuk memberitahu Dewan ini dan juga Yang Berhormat Menteri tentang satu ketidakadilan dan kezaliman yang telah dilakukan oleh kerajaan ke atas segolongan pekerja-pekerja di Sarawak. Walaupun akta kerja ini tidak digunapakai di Sarawak, tetapi peruntukan-peruntukan yang diperuntukkan dalam itu akta kerja telah dimasukkan ke dalam Sarawak Labor Ordinance, Labor Ordinance of Sarawak, dan akta itu telah diluluskan di Dewan ini dalam tahun 2004. Oleh itu saya fikir berpendapat bahawa ia amatlah tepat untuk saya untuk membagikan isu ini. Dan golongan pekerja-pekerja yang saya rujukkan adalah golongan pekerja dalam timber industri di Sarawak. Walaupun akta pekerja telah diluluskan atas semangat untuk melindungi, memberi perlindungan kepada pekerja-pekerja, tetapi selepas kelulusan akta itu, ia tidak satu exemption telah diberi kepada pekerja-pekerja timber industri di Sarawak. Dan exemptionnya mengenai guarantee week, holidays, hours of work, shift work, rest day, work on rest day, annual leave. Kesemua ini peruntukan untuk memperlindungi pekerja-pekerja supaya mereka dijamin, supaya majikan mereka diwajibkan untuk memberi rest day, memberi rest hour, guarantee week, annual leave. Semua ini telah dikecualikan di bidang itu timber industri di Sarawak. Apa gunakah kita meluluskan akta-akta di Dewan ini selepas kelulusan akta itu tidak kebaikan yang perlindungan yang diperuntukkan dalam akta tidak digunapakai. Dan saya diberitahu bahawa exemption yang diberi ke atas itu industri timber ini di Sarawak adalah atas permintaan STA, Sarawak Timber Association. Mereka yang buat pohon kepada Yang Berhormat Menteri untuk memberi exemption supaya section-section yang berkenaan tidak digunapakai dalam Sarawak Labor Ordinance. Dan siapa itu State Sarawak Timber Association? Mereka ini adalah syarikat-syarikat pembalak. Syarikat-syarikat pembalak yang besar, yang banyak keuntungan daripada pembalakan. Dan mereka tak sudi beri itu guarantee weeks of service. Tak sudi bayar gaji kepada pekerja-pekerja syarikat mereka. Dan alasan yang diberi oleh mereka adalah industri timber di Sarawak adalah beza. Dan sekiranya dia hujan, tak dapat buat kerja. Selepas tak ada hujan, baru boleh buat kerja. Bukankah ini this is the point why we have the Employment Act, dengan izin, supaya pekerja-pekerja ini boleh dijaminkan, ada jaminan supaya mereka ada gaji yang minimum, gaji dibayar sepanjang tahun, bukan ada kerja baru bayar, tak ada kerja tak bayar. Oleh itu saya tak dapat terima. Dan banyak itu MTUC Sarawak Chapter pun tidak
tidak dapat terima kenapa sedangkan industri pembalakan telah mengaut keuntungan yang banyak, tetapi pekerja-pekerja industri ini telah dikecualikan kebaikan dan kebaikan yang diperuntukkan dalam akta akta pekerja. Oleh itu saya ingin mengiru kepada Yang Amat Menteri, yang berhormat Menteri, supaya mengulang kaji lagi. Ini mereka telah dieksploitasikan dan ramai daripada mereka adalah dari kaum Dayak yang dieksploitasikan. Satu dua bulan hujan mereka tak ada gaji langsung. Dan jangan dengar daripada pihak STA saja. Mereka, kerana STA ini diwakili oleh syarikat-syarikat pembalakan yang besar itu yang mengeksploitasikan pekerja-pekerja ini. Saya haraplah itu satu keputusan boleh dibuat dengan segeranya supaya itu kaum Dayak, kaum pribumi di Sarawak tidak terus dieksploitasikan oleh syarikat pembalakan yang besar itu. Isu yang kedua yang saya ingin membangkitkan adalah mengenai kontraktor yang menjalankan kerja kontrak daripada kerajaan, kerja kontrak kerajaan, dan khususnya mereka yang kerja setengah dan jadi muflis. Ramai daripada banyak daripada syarikat ini mereka tidak bayar gaji. Saya ingin mengurukan supaya satu polisi dibuat oleh kerajaan, kalau mereka masih ada progressive claim yang harus dibayar atas kerja yang telah dibuat oleh kontraktor yang muflis itu, priority of claim harus dibuat untuk membayar pekerja-pekerja yang gaji mereka telah tidak dibayar oleh kontraktor ini. Saya ada terima satu case juga di Sarawak, NDC dredging, yang dia sudah potong gaji itu pekerjanya untuk EPF. Nanti saya akan habiskan point ini, saya akan beli. Potongkan gaji EPF itu tapi tidak bayar EPF. Gaji itu pekerjanya pun tidak bayar. Retrenchment benefit pun tak ada. Dia masih ada progressive claim daripada kerajaan yang untuk kerja yang telah dibuat sebelum mereka jadi muflis. Oleh itu, boleh satu polisi dibuat supaya progressive claim mereka dipotong untuk membayar itu gaji pekerjaannya. Saya beri peluang untuk Kapit. Ini saya setujulah Yang Berhormat, walaupun Yang Berhormat di sebelah sana, sebab ini untuk kebaikan orang kita. Memang betul lah yang dikatakan oleh Bandar Kuching. Kalaulah toke-toke dia, yang timbal tycoon tu, dia bertanggungjawab lah. Sebab terlalu banyak kes-kes seperti yang diceritakan oleh Yang Berhormat Bandar Kuching ni, di mana orang-orang kita yang bekerja tu selalunya sebab orang lebih-lebih kaum-kaum Dayak tu dia bekerja bermusim lah. Jadi apabila dia lepas kerja, terlalu banyak kes di mana gaji-gaji mereka ataupun allowance yang sepatut mereka terima tu dia tak terima. Lagipun apabila ada kemalangan yang mati itu, sekarang kepada saya ada dua kes di mana tauke itu tak nak tulis surat untuk menyokong, untuk claim. Jadi sokso tak dapat terima pun, insurans pun tak dibayar. Jadi saya memang setuju. Jadi Yang Berhormat Bandar Kuching, kalau boleh bagi tahulah, bukan saja di Dewan ini, ceritakan juga di Dewan Negeri di Sarawak lah, bagaimana kita nak pastikan toke-toke itu, toke-toke syarikat balak tu bertanggungjawab, lebih bertanggungjawab kepada pekerja-pekerja yang kebanyakannya memang orang-orang asal orang dari kaum di tempat di mana kawasan balak tu. Terima kasih Yang Berhormat dari Kapit. Ya, habiskan. Peluang yang itu peluang
tauke-tauke ini untuk mengeksploitasikan itu pekerja-pekerja mereka telah diwujudkan oleh Barisan Nasional, Kerajaan Barisan itu Nasional. Yang berhormat, tahu sekali tak perlulah kita berpolitik. Tak boleh. Kalau nak membela, kalau nak membela rakyat, tak perlu berpolitik. Oleh itu, kalau itu ikhlas, kalau ada keikhlasan, Memang saya ikhlas. Memang saya ikhlas. The problem with you. Yang berhormat menteri. Seolah-olah dia begitu prihatin kepada rakyat. Memang saya prihatin. Oleh itu saya bangkitkan isu ini. Yang berhormat menteri, sekarang tak berani nak tegur tauke. Dia tak berani nak tegur tauke lah. Yang berhormat menteri sekarang. Kita berani tegur tauke. Teguran daripada Barisan Nasional. Masalahnya Brigade Resources pun kita mahu ditegur. Barisan Nasional pun Brigade Resources sendiri berhak kita mahu ditegur. Mengenai exemption yang diberikan kepada tauke-tauke pembalakan itu. Oleh itu, saya fikir yang adalah amat tepat untuk satu tindakan diambil dengan segeranya supaya kaum Dayak tidak terus dieksploitasikan. Mengenai itu, tauke-tauke yang tidak mahu sokong itu sosok, mungkin dia tidak bayar sosok pun. Oleh itu, itu Labor Department harus buat siasatan. Dan saya haraplah yang berhormat dari Kapit boleh menulis, menyampaikan kes ini kepada Labor Department. Itu saya usahakan, memang. Ini adalah tindakan. Bukan saja saya cakap di Dewan. Ini adalah kerja kita untuk membangkitkan apa yang tidak ada. Tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh yang berhormat. Tapi jangan berpolitik sangatlah. Tidaklah. Tapi ini hakikat. Ini hakikat. Exemption ini telah diberi oleh yang berhormat menteri. Ini hakikatnya. Ini exemption diberi oleh yang berhormat menteri. Dan exemption ini harus dibatalkan sekarang. Terima kasih.